punya kesalahan, niatnya kesalahan, tapi lakukan ikhramnya kesalahan, bacaan pakaiannya keliru semua. Apalagi mama tapi ibu-ibu ini, ya kalau udah mau satuan itu ya, udah undangan pengantinnya itu ya, undangannya jam 11 siang, mulai jam 7 pagi sudah di depan cermin. Masya Allah. Iya, bedaknya sekotak itu kalau bisa dihabiskan semua. Ditambah lagi warna hijau, warna kuning, warna ungu, biru, ya. Pakai eyeliner, pakai tinted mask, bulu mata palsu, pakai benis, macam-macam lah itu. Belum lagi ke salon lagi. Dibentuk rambutnya, di hairspray banyak 500 ribu. Jam 10 berangkat ke salon. Hadir di salon sampai jam 3 sore. Sholat duhurnya, sholat asarnya di mana bu? Mau wudu, sayang sama nikahnya. Pulang dari salon jam 3 masuk sholat asar. Masih mikir-mikir sholat enggak ya, ini 500 ribu bayarnya ke salon. Sehingga wudunya sama-sama lanjut. Supaya nikahnya enggak hilang. Benar kan? Benar bu? Oh, di tempat saya banyak seperti itu di Malang. Tapi di sini saya juga beda-beda tipis. Apalagi saya kan kadang-kadang ibu-ibu yang umurnya sudah 50, 60 masih ke salon. Lebih berat. Mau diapakan ini? Kulit sudah rusak semua. Kalau masih muda-muda oke lah. Ya. Dicoba habis itu juga udah mau berangkat ke salon. Bahasa waktu suaminya pulang dari kerja masih bau terasi, ya nggak berdandan untuk suaminya, padahal diharamkan seorang perempuan memakai pewangian keluar dari rumahnya dengan niat bukan untuk suaminya tapi untuk dihirup laki-laki lain, hukumnya haram. Maka dari itu hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, sholat adalah as-salat imaduddin, sholat adalah tiang agama. Ini masjid yang agung yang mewah ini ada tiang-tiangnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Coba satu tiang ini yang hancurkan niscaya bangunan ini semua roboh. Itu sholat as-salat imaduddin, sholat adalah tiang agama. Man agamaha faqad agamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Siapa yang menegakkan sholat, yang melakukan sholat dengan benar, berarti dia menegakkan agama. Yang meninggalkan sholat, yang menggampang-gampangkan sholat, berarti dia roboh ke agama wali dia tubillah. Nah yuk kita koleksi, gak usah malu, walaupun yang sudah berubah, yang sudah giginya habis, kalau gak mengerti masalah cara wudu, cara niat wudu, datangi ulama, datangi guru, belajar bagaimana cara wudu yang benar. Gak mengerti niat sholat, ayo datangi guru untuk belajar niat sholat yang benar. Gak paham baca Al-Quran, baca Fatihah yang benar, yuk datangi guru belajar baca Fatihah yang benar. Karena semua amal, puasa pian, sholat pian, haji pian, zakat pian, tidak dibarengi dengan ilmu. Al-amal min ghairi ilm mardud, ditolak oleh Allah. Semua yang hadir di sholat kan ingin masuk surga aku ya, ingin masuk surga ya, benar. Dengan apa? Biar saya ingin masuk surga dengan apa? Dikatakan oleh para salafus saleh, al-jannah mahu bibadas, al-jannah bin amal. Surga itu gak cuma-cuma dengan amal. Itu pun kita memohon kepada Allah, ya Allah masukkan surga
kita tidak bisa dikeluarkan oleh Allah. Ayo kita kembali, mumpung penjemput kematian kita belum sampai kepada kita. Kematian datangnya tiba-tiba, enggak lihat yang muda, yang tua, yang sehat, yang sakit. Tidak jauh-jauh layak setahiru nasahatan pala destaktimun. Kalau kematian datang, enggak bakal mundur sedetik sesekon atau maju sesekon. Dikatakan oleh Allah di dalam ayat yang lain, al-mautul ladhi tufiruna, kematian yang kalian lari darinya, innahu mulahikum, pasti datang kepada kita kematian itu. Setiap hari kita saksikan keluarga kita, mungkin dari yang hadir banyak kedua orang tuanya sudah kembali kepada Allah, mungkin saudaranya, mungkin tetangganya, mungkin sahabatnya. Apakah kita jadikan pelajaran kayak itu bagi kita? Mungkin besok kita menyusul, mungkin lima angin lagi kita jadi mayit. Ya, mungkin besok kita dimasukkan di ruang yang maha hidup. Apa bekal kita menghadap Allah? Ayo kita kembali kepada Allah. Ayo kita perbanyak beristighfar kepada Allah. Ayo kita bertobat kepada Allah. Mumpung sisa usia pulsa masih melekat pada diri kita, sehingga tidak dicabut nyawa kita kecuali kita dalam keadaan husnul khotimah, dalam keadaan beribadah kepada Allah. Itu inti dari perjalanan Isra dan Mi'raj baginda Rasulullah. Sedikit kita bahas masalah haul. Kebetulan bulan ini juga haul guru kita semua Kiai Haji Muhammad Zaini bin Abdul Wali. Allah berfirman di dalam ayat Al-Quran, A'udhu billahi minas syaitanir rajim, ala inna awliya Allah ila awfun alaihim wa lahum yahzanun, alladina amanu wa kanu yattaqun, lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah yang mengatakan, ala inna awliya Allah ila awfun alaihim wa lahum yahzanun, sesungguhnya kata Allah, para wali-waliku, para ulama-ulama yang jujur, yang menjalankan ilmunya, yang ulama khasyah, punya rasa takut kepada Allah, dijamin oleh Allah, ala inna awliya Allah ila awfun alaihim wa lahum yahzanun, sesungguhnya para wali-waliku, kata Allah, tidak akan merasakan ketakutan di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya, dan tidak akan merasakan penyesalan di dalam keurusan dunia dan akhiratnya. Siapa mereka? Alladzina amanu, mereka orang-orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, beriman kepada Al-Qur'an, beriman kepada kematian, beriman adanya di perjalanan mahsyar, beriman dengan hari kiamat, beriman adanya surga dan neraka, beriman adanya pembalasan Allah, nikmat dan siksa. Tidak cukup beriman. Alladzina amanu wa kanu yattaqun, kata Allah. Yang beriman dan selalu bertakwa kepada Allah. Apa arti takwa? Mereka-mereka yang selalu mengerjakan, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah. Lahumul busra fil hayati dunya wa fil akhirah. Beri kabar gembira kepada Allah kepada mereka di dalam kehidupan dunia dan akhiratnya. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, kalau sudah mereka mendapatkan jaminan wali-wali Allah, ya, untuk kita, bagi kita, apa sih kepentingan kita, apa sih untungnya? Biasanya cinta kepada ulama, apa untungnya? Biasanya berhormat kepada ulama, kepada guru. Apa balasan yang akan diberikan oleh Allah kepada manusia-manusia yang menghormati, menjunjung
Ma'ani Zainal Abidin berkata di dalam salah satu kata-kata Imam Ali yang Dr. Ali fi hayati wa ba'da mamati wa khabarun bil khair in as as sahida wa imma mata sahida. Imam Ali berkata, siapa orang yang mengagungkan, menghormati ulama di masa mereka hidup atau yang sudah mati, yang sudah kembali kepada Allah dan selalu mengenang, menyampaikan kebaikan-kebaikan wali-wali Allah, dikatakan oleh Imam Ali, mereka kalau hidup akan dihidupkan dalam keadaan hidup yang sukses, mudah rezekinya, gampang urusannya, gembira hatinya. Dan kalau mereka sudah mati, kembali kepada Allah, orang-orang yang cinta kepada ulama, membesarkan ulama, hormat kepada ulama, berkhidmat kepada ulama, menyampaikan kebaikan-kebaikan ulama, kalau kembali kepada Allah akan dikembalikan, dimatikan oleh Allah seperti matinya syuhada yang ikut perang dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka itu kita jaga. Para alim ulama yang masih ada di sekitar kita, yuk kita hormati mereka. Yuk kita jaga mereka. Yuk kita bantu mereka. Yuk kita berkhidmat kepada mereka. Kalau niat saya cinta sama ulama, hukumnya wajib. Yang kita butuhkan ulamanya, wali-wali Allahnya cinta kepada kita. Masuk orang Kalimantan ini hobi ziarah ke makam-makam wali. Ini satu kenikmatan. Biar datangi makam wali atau wali yang masih hidup, kita datangi, kita mengenalkan diri kita kepada mereka dengan harapan mereka kenal kepada kita. Nanti dia merasa kita, biar saya bisa mendapatkan syafaat dari beliau-beliau. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, dikatakan laulal murabbi ma'al murabbi. Kalau tanpa guru-guru ulama-ulama itu, biar saya tidak kenal Allah. Ya, tanpa ulama, tanpa guru, biar saya tidak ngerti seorang itu bagaimana. Siapa itu Rasulullah? Siapa itu dunia dan Nabi? Dia gara-gara guru Zaini yang sangat cinta kepada dunia dan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Guru Zaini yang mengenalkan orang Kalimantan ini kepada para habaib. Masya Allah. Ini satu keuntungan tanpa guru, tanpa ulama. Nyasar yang saya. Mau jadi wali lewat apa? Lewat YouTube. Lewat saya YouTube. Saya Google. Bukan jadi wali, jadi walau ya. Makanya, mumpung masih ada guru-guru yang ilmunya bersambung dari guru sampai guru sampai baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yuk kita datangi guru-guru, ulama-ulama, kita mengambil barokah, kita meminta doa dari mereka, kita hormati mereka, kita berkhidmat kepada kita yang bisa dengan harta, dengan hartanya kita hadiri majlisnya, ikut andil yang tak punya harta dengan tenaganya, dengan pikirannya, minim hadir di majlisnya, ikut andil merapikan majlisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, terus ke ini. Satu jam lebih saya berdiri, kaki saya sudah mulai dingin. Biar kita duduk sambil ketawa-ketawa. Nah, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah, mudah-mudahan berkat majlis yang mulia ini, berkat bulan yang mulia ini, berkat apa yang kita lakukan di tempat rumah Allah yang mulia ini, mudah-mudahan tidak keluar kita dari tempat yang mulia ini kecuali Allah ampuni dosa-dosa kita, dosa-dosa kedua orang tua kita,
dosa-dosa anak keturunan kita. Mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk mengerjakan segala perintah Allah, dan mudah-mudahan Allah memberi kekuatan kepada kita untuk menjauhi segala yang dilarang dan diharamkan oleh Allah. Kalau ada yang kurang sehat, mudah-mudahan keluar dari tempat ini Allah cabut segala bentuk penyakit, mengganti dengan kesehatan yang sempurna. Ada yang kurang ilmu, mudah-mudahan Allah menjauh dari otak kita segala bentuk kebodohan, mengganti dengan ilmu yang bisa mengantarkan kita kepada Allah dan Rasul-Nya. Ada yang kurang rezeki, mudah-mudahan Allah mencabut segala bentuk kefakiran, mengganti dengan rezeki yang halal, luar halal, barakah tidak ada adab di dalamnya. Allahumma inna fiman hadain, wa afina fiman afain, wa tawallana fiman tawallain, wa barik lana fima afain, wa qina birahmatika syarra ma qadain. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban, wa ballighna Ramadan. Allahumma ja'alna min ahli siyam, min ahli qiyam, min ahli qira'atil Qur'an. Allahumma tawwil umurana ma'a husnil amal, wa taqwa wal istiqamah ma'a siha wal afiyah, tamamil afiyah, kamalil afiyah, wa rizqan wasi'an halal. Ya salam ya mu'min, ya salam ya mu'min, ya salam ya mu'min. Salimna min fitnatil mahya wal mamat, wa min fitnatil masihid dajjal. Salimna min fitnatil hadza zaman. Salimna min jami'il arwah wal asbah wal fitan ma dhahara minha wa ma batan. Ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Umbi ilayna bi'inni rahmah wal mahfirah. Ya tawwab alayna ya ghafar, ighfir dhunubana ya sattar ushur uyubana. Ya razzaq ya karim, irzaqna min rizqikal halal, waj'alna min ahlil kamal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adhaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-basirun nadir wa sirajun munir. Walhamdulillahi rabbil alamin. Itu sedikit yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar pasti dari Allah, kalau ada kesalahan pastinya dari diri saya. Kalau ada kata-kata yang kurang enak didengar telinga, di hati, mohon ampun, mohon rela. Bila ada sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Bila ada umur panjang, doakan saya kawin lagi. Bila ada umur sumur di ladang, boleh saya menumpang mandi. Kalau ada umur panjang, mudah-mudahan kita bertemu lagi. Ada ini, wa'afu'iku, wassalamu'alaikum.